Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kami akan menuju ke rumah Ibu Diana Bokirutin Sulu yang beberapa hari yang lalu sakit, yang katanya sakitnya sudah menahun, dan kemarin anaknya sudah berkunjung ke rumah saya, dan sudah beberapa kali ibu tersebut menelpon saya. Dan kali ini saya akan berkunjung ke rumah ibu tersebut dengan kuasa Tuhan, atas panggilan Tuhan. Dan saat ini kami sedang menuju ke tempat ibu tersebut sesuai dengan perintah Tuhan dan sesuai amanah dari Pak Pastor Andi Simon. Saya yakin dan percaya bahwa Pak Pastor Andi Simon adalah wakil Tuhan, dan ini tugas dari Tuhan, tidak bisa mengelak. Dan sekitar kurang lebih 10 menit kami akan tiba di rumah dari ibu yang terkasih. Dan apa yang akan terjadi di sana kami belum tahu. Kami hanya memohon kepada Tuhan Yesus untuk memberkati kami, menopang kami, agar ibu tersebut bisa beroleh kesembuhan. Dan saya berjalan dengan tim. Ini ada Bapak saudara kami, Marfai. Ada Alex juga. Dan mudah-mudahan kami diberkati terus dalam pelayanan Tuhan. Nanti ketika sampai di rumah ibu, kita segera bertemu dengan ibu dan akan dilanjutkan di tempat ibu Diana Bokirutin Sulu. Oke, kami akan lanjut sebentar di rumahnya ibu Diana, ibu Bokirutin Sulu, dan kami siap ketemu dengan ibu yang berkas. Ini kami sudah doakan, dan ada salam dari Ibu Diana Bokirutin Sulu untuk Pak Pastor Andi Simon. Bu, salam sama Pak Pastor Andi Simon. Shalom, Pastor Andi Simon. Saya sebagai rumah Ibu Diana Bokirutin Sulu menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan yang diurapi, Pastor Andi Simon,
yang sudah boleh menjadi berkat bagi banyak orang, melalui juga Bapak Nelki Kusuma yang boleh sampai saat ini. Ini semua karena berkat anugerah Tuhan boleh menyertai Pastor Andi Simon dan Bapak Nelki Kusuma dan tim doa bersama keluarga. Kami keluarga Salmon Dokim Sulu menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pastor, biar Tuhan pakai terus Bapak Pastor Andi Simon dalam tugas dan pelayanan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Shalom. Bu, nanti pidi ibadah, Jo. Nggak usah keraguan. Karena Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Mujizat pasti nyata. Bu, nanti minum ini air. Sesuai amanah dari Pak Pastor Andi Simon yang amanah dari Tuhan. Pidi, Jo. Ke ibadah. Kalau ibu mau pidi ibadah besok, lusa, kapan saja, pidi. Jangan ada kuasa gelap yang akan tahan ibu pegang di ini. Berangkat bu, ini dia. Dalam nama Yesus, Bu, ya. Dalam nama Yesus pasti sembuhkan, ya. Ibu, makasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Tak semua permisi. Iya, sama-sama Pak Melki dan juga Ibu Diana. Pastor Andy memberi pesan kepada Bapak Melki, ingat sejuta, setia, jujur dan taatlah kepada Tuhan Yesus. Dia yang akan memberikan pekerjaan-pekerjaan jauh lebih besar ketika kita setia. Immanuel, Shalom.